Setelah sempat vakum dari dunia kepelatihan Serie A Liga Italia, Massimiliano Allegri berpotensi gabung ke AS Roma. Tak cuma itu, tiga bintang Juventus ini juga berpotensi membelot bersamanya. Siapa yang tak kenal dengan Allegri? Juru latih berusia 53 tahun ini dikenal spesialisnya menukangi berbagai klub besar negara pisah. Sebut saja Sassuolo, Cagliari, AC Milan, dan tentu saja juara bertahan Liga Domestik, Juventus. Ketika berkarir bersama si Nyonya Tua, pelatih asal Italia ini berhasil sumbangkan banyak trofi bergengsi. Salah satunya ialah 5 kali titel Serie A Liga Italia. Selama 5 tahun masa baktinya, Juventus pun perkasa dengan persentase kemenangan 70%. Tak heran, berkat jerih payahnya itu, Juventus kian memiliki nama besar, sehingga sukses menggaet banyak pemain hebat seperti Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, dan Alvaro Morata. Sayangnya, gara-gara batal menangkan Liga Champions, ia harus mundur. Walaupun bisa buat Bianconeri perkasa di Liga Lokal, gara-gara masalah ini, Allegri tak memiliki tempat bernaung. Klub bermarkas di Allianz Stadium ini pun main takdir dengan kedatangan Maurizio Sarri, dan kini malah berganti ke pelatih anyar, Andrea Pirlo. Setelah sempat lenyap, kini Allegri dirumorkan tengah putuskan untuk membangkitkan gairah kepelatihannya sekali lagi dengan gabung ke AS Roma. Seperti dikutip Football Italia, negosiasi mendalam sudah terjalin dengan pemilik klub, Friedkin Group. Mengingat Paolo Fonseca tak kunjung buat serigala ibu kota mengganas, sosok Allegri pun difavoritkan untuk segera menggantikannya. Kedatangan Allegri ini tak cuma akan merusak tatanan Serie A Liga Italia, melainkan juga buat beberapa pemain bintang tergiur bermain bersamanya. Tidak terkecuali tiga bintang Juventus ini yang berpotensi bisa dibajak untuk gabung ke AS Roma. Juan Cuadrado. Ketika rezim Allegri masih berkuasa, susunan pemain Juventus tak pernah lepas dari Juan Cuadrado. Mengapa demikian? Sederhana, pemain berusia 31 tahun ini punya nilai plus berupa serba bisa mengisi berbagai posisi berbeda. Kondisi Cuadrado yang hanya jadi pesakitan di Juventus bisa membuatnya pikirkan pindah ke AS Roma. Apalagi, Allegri menjadi pelatih kesayangannya. Sami Khedira. Ketika pertama kali menunggangi Juventus, Allegri berhasil daratkan gelandang tengah berbakat asal Jerman, Sami Khedira. Alasannya pun cukup sederhana. Pengalamannya saat membawa Jerman menangi Piala Dunia 2014 cukup buat sang pemain punya kunci penting, yaitu pengalaman dan mental juara. Mengingat punya masa-masa indah dengan Allegri,
Khedira nampak tak akan susah payah dibujuk untuk singgah ke Olimpico Stadium. Nasibnya sendiri di Juventus sudah di ujung tanduk. Kala Andrea Pirlo lebih condong memainkan bintang muda. Alvaro Morata berstatus pinjaman di Juventus. Tak bisa membuat Alvaro Morata enggan bereuni dengan Allegri. Alasannya pun tak lepas dari potensinya yang berkembang melebihi rata-rata semenjak bekerja sama dengan Allegri di Juventus. Sosoknya yang terengginas lewat torehan 27 gol terbanyak sepanjang karir di Juventus dipastikan bakal terulang lagi jika ikuti jejak Allegri di AS Roma. Soalnya, hanya Allegri saja yang tahu cara mengeluarkan potensi terbaik Morata. Bagaimana menurut Anda?